tahun 2023 ini bakalan banyak banget tren yang bermunculan. Salah satunya colorful eye makeup look. Kali ini aku mau bikin makeup look pinky-pinky gemas dengan sedikit soft graphic liner tanpa eyeshadow. Pertama-tama, flawless complexion is a must. Kali ini aku mau pakai cushion dari Something. Jadi mereka tuh punya dua varian. Ada yang copy paste cushion untuk hasil yang dewy, di human untuk hasil yang matte. Karena model aku kulitnya berminyak, jadi aku akan pakai human cushion ya. Aku suka banget sama cushion ini karena dia benar-benar ringan dan langsung ngeset di wajah. Klaimnya juga nggak nyumbat pori dan nggak bikin jerawatan. Lihat, flawless banget kan hasilnya. Kemudian dia juga punya 12 warna, dari yang putih banget sampai yang gelap banget. Nah, aku pakai human cushion yang penny untuk bikin kontur di wajahnya. Untuk bikin blushnya, aku pakai Idol Blurry Soft Lip Matte yang warna hunter. Karena dia mengandung skincare dan benar-benar soft, jadi mudah banget di blend as cream blush. Untuk bikin eye makeupnya, aku pakai Idol Blurry Soft Lip Matte yang warna cyber dan hunter. Pertama-tama, aku blend warna cyber di seluruh pelopor matanya. Kemudian dengan menggunakan warna hunter, aku bikin graphic liner di pelopor matanya. Dengan menggunakan warna yang sama, aku bikin wing eyeliner. Sifat lip cream ini juga mudah meset, jadi bisa dipakai sebagai eyeshadow. Aku bikin wing eyeliner menggunakan Forever Stay Waterproof Liquid Eyeliner yang super smite proof, oil proof, waterproof, dan mudah meset. Untuk lipsticknya, aku pakai Cyber S Base, kemudian aku ombre menggunakan hunter. Lalu aku kasih multitask water glass dari Something yang warna ini. And we're done!